Boleh berikan tepuk tangan di atas dong buat Gajah Baru. Gajah Baru, rasa mengalahkan segalanya. PT Budak Baru Berkah Gajah Baru. Sudah tiba saatnya rokok bareng bersama Gajah Baru. Redmi Redbull adalah Gajah Baru Harmoni. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat pemilik Gajah Baru Group, Ibu Haja Saoni. Dan juga boleh berikan tepuk tangan buat Direktur Gudang Baru Berkah Gro, Bapak Naam Sobe, Bapak Ali Usman, dan Ibu Ima Yati. Dan mari kita sambut bersama-sama Sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil ajmi bil dulam amma bahtu fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal ulama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat,
Wabil khusus ingkang tansah kula hormati pemilik Gudang Baru Group panjenenganipun Ibu Hajah Sautik. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan zahiran wa batinan. Dan semoga beliau senantiasa diberi umur yang barokah. Lan panjang yuswa. Amin Allahumma. Amin. Saya lihat-lihat Gudang Baru bisa sukses seperti ini, jimatnya itu ya Ibu Hajah Sautik. Luar biasa. Semoga panjenengan-panjenengan ini bisa menjadi jimat di keluarga panjenengan. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Naam Sobir, Bapak Ali Usman, Ibu Imahyati selaku Direktur Gudang Baru Berkah Group. Semoga putra-putra nipun Ibu Hajah Sautik niki, Direktur Gudang Baru niki, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi dados putra putri wayah ingkang binahaken tiyang sepahipun. Dados keluarga ingkang thayyibah lan gadai keturunan ingkang minas solihin, ahli ini wa ahli khair. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya tamu-tamu undangan, lan ingkang tansah kula hormati seluruh karyawan-karyawati Gudang Baru Berkah Group ingkang tansah kula tresnani. Mugi-mugi sedaya karyawan-karyawati Gudang Baru Group pinaringan umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, lan keturunan ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah wa syukurillah. Sonten punika kita sedaya saged ditedhir ngaji bareng, selawatan bareng dalam rangka tasyakuran berkah Gudang Baru yang ke-32. Mugi-mugi acara sonten punika dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi berkah acara sonten punika Gudang Baru niki tambah jaya. Amin Allahumma. Amin. Selawat serta salam mboten kesupen mugi kunjung kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, sedaya ingkang nderek acara sonten punika dipun tetir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng selawatan riyin tonggo ati ati mikir padang ditata mungkin maklum iku rada ngaji iki wonten mawon. Jadi ngaji ini rasa agak-agak untuk dengan nyawang tok semarin. Iya kan? Ya ini bisa ngoyong ini. Lumpun dari sini. Allahumma shol salim ala Oh,
Kegiatan-kegiatan yang positif, kagusto, ngaji, solawatan, ngerti-ngerti. Dihilalah dengan sedulur ini duit juragan, duit bos, santri. Jadi acaranya itu terhadapin, majelis nopol, neramono yang ngerti-ngerti. Nekangnya busi gadangan ngerti-ngerti. Nah, ini alhamdulillah. Kerohonan ini paling Pak Sopir paham. Ini karyawan ini rakyat gadangan lagi. Ya, jempol lagi malah. Ya ini tak penting ya. Tapi yang luar biasa pada sore hari ini ya itu paling ngerti ngerti. Masya Allah. Ingat ini sing dadek ini nikmati gudang baru itu tan soyo tambah. Lan dadek ini keluarga ini tan soyo baru kan ingat ini. Karena setiap momentum, setiap tahun berusaha meyakini bahwasannya sejalan dengan apa yang didawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Adapun semua nikmat, entah itu nikmat perusahaan, nikmat kesehatan, nikmat karyawan sing manut-manut kados panjenengan, nikmat kesuksesan bidang baru ini, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah milo acarane ngeten-ngeten iki. Nalikane kok umure 22 taun, nalikane wis muda-muda terus tansah suwi. Piye carane ditambah barokah? Benar-benar meyakini bahwasanya nikmat semua ini datangnya dari Allah. Terangen mboten sedaya tiyang ngoten niku. Wis contoh kaya awake dhewe ngeten iki. Kadang ketika kita itu naik derajatnya tambah barokah ekonominya atau tambah penghasilannya, kita itu kadang meyakini bahwasanya itu karena kehebatan diri kita. Padahal menungso niku nek pancen wiroso sing tenanan, sing mantep tenan, ketika ada kelebihan apapun atau kenaikan derajat apapun dalam hidupnya, piye carane wong kuwi meyakini bahwasanya kabeh nikmat niku wau minangka kabeh nikmat niku wau datangnya dari Allah. Lah nek wis iso meyakini ngoten niku, kunci sing pertama sing kudu dilakoni pripun untuk mengikat nikmat tersebut atau untuk penambah nikmat tersebut? Syukur. Mulane dawuhipun ulama, asyukru qayyidun lil maujud. Ketika seseorang itu mampu bersyukur dengan baik, qayyidun lil maujud, nikmat-nikmat yang sudah ada itu akan terikat. Mulane jenengan titen iku enek wong to juragan, nikmate iki mang angel ucul. Nikmati memang pandai enak yang posisinya. Pasti orang tersebut adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengan duwe anak, duwe bojo, niki keluargane iki dadekne duriyah sing thayyibah. Yo ahli ibadah, ahli syukur dan sebagainya, orang aneh-aneh mesti awet, thayyibun lil maujud. Wis koyo wong riyen ngene iki lho.
titik-titik montreannya diselamati, mobilannya diselamati, sapi ini mana diselamati. Akhirnya kan juga awet enak gitu mboten. Ora kaya saiki. Saiki kredit sesuk mlebu pegadaian. Wong e ta to? Saiki ngedune dhewe 500, sesuk wis digadekne kena pinjol. Ya, kalah slot. Sing langsung slot wong e ta to? Biasanya pagi ini putih abang gitu. Ya. Karena orang radinya syukur, nikmatnya orang radinya syukur. Jadi mulai saat ini gua, pernik yang rin menunggu. Duit panenan, duit pari, duit apa, gajian apa, terus akhirnya kumontor, akhirnya selamatan, disyukuri. Tunggol ini kita ngomah, kalau patang ngomah diteri jajanan. Apa ini memang syukuran, montreannya. Saat ini buatan balik syukur. Montornya anyar, rokoknya anyar, barangnya anyar. Munggah derajat titik itu, orang itu sombong. Tunggol ini itu, sampe nama yang ngendi kok ini idam baik lagi terus bedok di sisi tapi nek tiang itu ahli syukur dia akan qayyidun lil maujud mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada bahkan wa sayyidun lil mahfud nikmat yang belum ada di dalam dirinya ini akan berdatangan sendiri mulaknya dengan ya ora usah dungun, ora usah heran ini jane resepe apa gudang baru ini saklintune resepe niku Ibu Hajah Sautik yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah dan dijimati gudang baru niki wau niki wau alhamdulillah putra putri wayahe sing terus niki gudang baru niki jiwane santri kabeh lho Gus napa hubungane asyukru syukur niku adalah sorbun ni'amri ta'atillah uang niku nek pancen ahli syukur tenan dia itu pasti menyalurkan kenikmatannya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Duwe nikmat dinggi apa nggih pengajian, nggih selawatan, tinggi nata apa nggih berjuang. Beliau kan di salah satu jamaah yang istiqomah di Majelis Al-Hikmah gitu. Ya, tinggi zikir, tinggi ngene-ngene acara kegiatan zikir. Lah ngene iki iki sing dadi barokah. Sing kudu ditiru ning awake dhewe kuwi. Tapi aku yakin mesti ana karyawan sing muni ngene ya. Halah, Gus. Aku nek sugih koyo Pak Sobir, sugih koyo Pak Ali Usman, aku yo nenekne ngono kuwi. Lho. Ya ora? Nggih. Iki nek mesti ngono to? Nggih. Lah jenengan ngomongne syukur kuwi disalurne ning taat dhateng Gusti Allah. Lah kula nek sugih koyo Pak Sobir, koyo Pak Ali Usman, aku yo ngono kuwi. Koyo Ibu Imah Yati aku yo ngono. Wih, wong anak ibu aja sampai aku harus menunggui lho syukur niku rasa menteri barang ini kita akeh berusaha man lam yaskuril kalil lam yaskuril kafir uang niku nek rakulino meregani barang sing cilik ora kulino nyukuri barang sing cilik dia juga tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang besar terus barang sing gede ora bakal teko. Lah main jenengan sing isa mari bayaran sak wulan iki sak juta rong juta mari piye opo iki. Lah nek jenengan wis kira nyepelek nih nikmat sing gedhe iki ora bakal teko. Terus pomo sak wayah-wayah duwe nikmat sing gedhe jenengan ora mesti iso nyukuri. Niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A1 kuwi. Lho nggih, matlam yasrir qalil la yasrir kafir. Wong nek ora tau nyukuri nikmat sing cilik, wong kuwi ora iso nyukuri nikmat sing gedhe. Itu pun positif. Milo, kados panjenengan itu kunci yang pertama berikut. Semisal mari bayaran, bayaran ini per bulan atau per minggu ya? Oh, per minggu biyo lah urusan mah sampai sofa sofi pakai kaya. Baik itu jincuai. Layak nanti ini aku dulu ngono ya udah seluntur kabel. Yo. Dewi, layak silahku ngumet, lah kok di Bado kutunggu gede-gede kena Bado itu silahku tangi turun ngumet ini apa? Ibarat kutunggu di Bado ya iya bayi tapi aku tangi turun ngomong walu di Bado gede-gede kena barangan mati leh, ya Alhamdulillah mulai aku panjenengan ini panjen pengen sukses Gus kula niku pengen jaya, kula niku kesel, pandemine, urip ini belajar ngukuri barang cilik yang melihat itu nih barang jadi dia jadi tenang terus mau bener orang orang saya ini berabre berabre kadang gampang nyepelek ini
nikmat panganan, mekur sederhana dunia ini panganan apa, duit, mek pipi, geledra-geledra itu diajeng belas, belajar diajeng lah uang mek kulino ngajeng barang sing cilik itu wau pasti akan datang barang yang besar dan dia akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Terus belajar syukur malih pripun gocarane baban lam yasri nas, lam yasri lah belajar duwe matur suwun karo uang sing dadi pelantara rezekine panjenengan. Nek jenengan pengen nikmati tambah dari uang sing ahli syukur, jenengan belajar matur suwun karo uang sing dadi pelantara rezekine panjenengan. Krono napa? Man lam yasri nas, lam yasri lah uang niku nek ra gelem matur suwun karo uang sing dadi pelantara rezekine, berarti wong limang yo ra syukur karo Gusti Allah. Kene dititeni wong iki pokoke nek gampang matur suwun karo wong iki biasane mesti ahli syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya koyo jenengan kok duwe matur suwun karo pimpinan-pimpinan panjenengan. Lha iki tenanan ora kok kaya aku diundang Pak Sobir ora. Iki dawuh Kanjeng Nabi, panik nyawa kok ora percaya to. Lha digulakna dhewe man lam yasri nas lam yasri lah. Uang ini nek ra gelem syukur karo manungsa, matur suwun karo manungsa, berarti wong iki ra gelem syukur karo Gusti Allah. Lah uang nek ra gelem syukur karo Gusti Allah, iki bahaya. Nek gelem syukur nikmat, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adabi. Ora kaya jenengan karo ngiting rasane dosa. Biasanya sih kita ngerasa-ngerasa ujung abang lagi putih lah. Eh, Pak Gahmini awas awas Pak Sobir temo harus linting-linting mulak ngejadi ini ya atas lah lintinganmu orang-orang tapi lintingannya enak udah baru sing terkenal mahu itu lah adalan ini lah tuh terkenal ini dia gua sih linting kaya. Lah iki biru iki penggayane apa iki? Maido. Penggayane apa? Hah? Ngepak. Wah, lite. Apa ora wae? Oh, gajah baru. Oh, ah ya wonge gede-gede. Mesti mau wae nyapa Pak Sobir sundan kaya ngene. Oke, lo kemanan nih? Man lam yasri nas lam yasri lah. Sederhana ini lo kalimat ini lo kabeh kiai lo di kabeh. Cuma penerapannya kita ini jarang. Mulai orang enak ceritanya karyawan, mari kiwan jalur bosi, wan jalur juragani. Setelah itu dia itu sukses orang enak. Gua tuh nanti ceritanya. Oke, uang itu nih wala in kabar pun inna ada bila syatir. Uang itu nih ragil syukur nih. Seksual itu sih Allah tambah lebih. Lah uang merah gelu gue matur suwun karo uang sing dadi pelantara rezekine niki nikmati yo tambah aja. Mila kados panjenengan iku nek pancen pengin nyambut gawe barokah, sering-seringlah berterima kasih kepada seseorang yang telah menjadi pelantara rezekine panjenengan. Minimal nek ora tau cetuk Bu Hajah Saudi iki dongakno sehat panjang umur. Lho, nek ora percaya jajal seminggu ae. Jenar istiqomah anaknya juga kan juga kan panjangnya. Mesti barak sing kok cekel mari bayaran lima awet baru kai rezekine. Syukur syukur nih cetuk yo nyopo orang kan gaya nih harus bersih rumah flera erok sledat 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 sledat. Dah mau nunggu ini temanan ini. Lah terus Gus nih pulau pun biro sematur syukur kali bersih kali seseorang yang menjadi perantara rezeki saya. Terus apa yang harus saya lakukan? Gimana dari hasil pekerjaan panjenengan benar-benar untuk menuju ketaatan kepada Allah? Imam Abu Hazim mengatakan, kullu nikmatin lan qoribu minallahi azza wa jalla. Kullu nikmatin lan qoribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatu. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak boleh dia. Kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyah.
Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyatun. Mari bayaran malah jadi maksiat. Waktu segera masuk mewah karnaval rohnya satu del juga pargoy tentu walutnya weteng mencotot kabir auratnya di judul nih iya pernah? Iya makanya itu kok, rasa jauh-jauhan bapak biasanya gedung biru tua ini lho kerja pamit sakit ibadah warna palan aurate ketok kabeh. Jumlah keplok-keplok. Piye Pak Sobir iso di karyawan kok iki? Iki kemampuane Pak Sobir. Ya kan serang ngatasi ya. Ya iya, kok mahal yang wis ketuju ketane. Dadi nikmat sing ora digunakne nyedek ning Gusti Allah wahya baliyat. Nikmat itu akan menjadi musibah. Mulakno nek jenengan iku wis entuk asil, entuk rezeki, gunakno nyedek ning Gusti Allah. Tuku mukena ruko kae, kenai roh mukena ora? Tuku mukena ora kok ruko ning omah iki bolot ngetel ngono kae. Akhire kancamu nyilih mangkep lepeken. Tukumu kena sing api, ujung sing api. Mari itu ya jadi bahagia ini anak, jadi bahagia ini apa, macak sing pantes, seduk bujung ini ya mesen. Eh? Orang gue? Nyapa? Ya semua nungui. Terus nyapa, terus aja berlebihan tapi aja sampai oleh bayaran iman kok dimaksiat. Kok semakin uang kuwi oleh rezeki baru ini rezeki ini jadi maksiat. Fahya baliyatun, maka nikmat itu tadi akan berubah menjadi musibah. Terus jadi masalah ning uripe panjenengan. Na'udzubillah min. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki nikmate tansaya tambah-tambah. Lan mugi-mugi umure tansaya barokah. Amin Allahumma. Amin. Terus mantun niku. Niki nek wis wong iki mampu bersyukur. Rondon acara ini urip niki nopo Gus nek pekerja kados kula mboten niku. Gimana seseorang itu mampu pekerjaannya itu menjadi barokah, mampu menjadikan pekerjaannya itu menjadi barokah. Lah wonten kitab Tanbihul Ghafilin, ulama ahli fikih mengatakan qala al-Baqihu rahimahullah. Man aroga ayyakuna kasbu thayyiban, sapa wonge sing pengin pekerjaane apik, pekerjaane barokah. Menawa pengin mboten pekerjaane barokah. Nggih. Nyambut gawe barokah, rezekine tambah-tambah pengin napa mboten? Nggih. Niku kula mek macane tok, wonten kitab Tanbihul Ghafilin dipun dawuhaken, man aroga ayyakuna kasbu thayyiban fa alaihi ayyakatu khamsata asya. Sapa wonge sing pengin bisnise barokah, nyambut gawe barokah, mongko jogonen limang perkara. Lah, kuwi jenengan karo angen-angen ya. Ning uripe jenengan iki njogo limang perkara iki apa urung ngono lho. Kula dhewe iki kan di bakul sarung, aku ya karo ngejekne awakku ngene iki. Aku bakul sarung iki kowe ora tau tuku ya. Nah. Oh iya. Sing pertama napa kuncine bekerja ning den barokah awalha Allah akhiru syai'an min faradillahi taala li ajil kasbi. Kunci keberkahan yang pertama adalah jangan sampai kita itu mengakhirkan dari fardu-fardunya Allah atau bahkan meninggalkan fardunya Allah karena pekerjaan kita. Lah iki angen-angen. Mulane jenengan iki mari bayaran kadang kok cepet entek nyapo. Mari nyambut gawe lho, duwe iki jare akeh, nalikane diwehne kae karo bosmu diwehne kae akeh. Tapi nyapa bar entuke cepet terus ora nyentel. Heh. Kok nyawu tak sik kok rumakno. Bocah wajah-wajah pinjol. Iki lho kuncine sing pertama apa? Allah yu'afiro say'an min faro'idillahi ta'ala li ajil kasbi. Ojo ninggal perdu-perdu negusi Allah. Lawak ini loh.
manjing duhur, alah kowe gabung karo asar. Wayah asar dijak salat kancane, emang ngono. Lah mosok em sak wulan penuh. Lah iki terus setahun malam banjir. Alah-alah padha emai. Enek to iki sing tukang alasane em. Wong iki teko. Kerjaan sih kalau film belum gila. Nih jangan pengen nyambut gaya ini baru. Kalau masalah gini urutan ini, mah utang dan lunas. Lu tenang kan ini. Tapi ojo pisah-pisah ninggal berbumi Gusti Allah. Saat ini mangkat ini subar ya subar jogo. Syukur-syukur wayang nyambut gaya yang waktu duhanan. Mekira menit duhanan. Mari ini syukur-syukur. Karo kelintingnya ojo belum. Karo rasa-rasa ini muantret nih rokok. Terus rasi kata rasanya rakar-karuan. Karo minting moco sholawat Jibril, sholawat ala mamat, sholawat ala mamat. Orang mau karo minting malah karo rasanya gulak-gulak keladinya, bunyinya apek. Lekek itu, kelekek. Ini melabu awak membaku, jadi gulak, karena koyong ini. Mas aku yang kodo-kodo kerja nih, gelangnya sama lekek. Tahu ngerante orang kok ngerasa-rasa ngomong liyu perdu-perdu nih Gusti Allah itu coba tinggal nih ibadah lo lah nyambut gaya kan rasa-rasa nih dungu ngoncrot nih batu kok kira ibu ini cengkeh ini cakura kerokok lah ini loh wongnya teko ya ibu ini ngarep ujungnya abang labinya putih suwali ireng. Orang-orang kuyon itu bilang tenangan. Bilang tenangan. Oke, ini yang minting suyo. Nah, ini tenangan ya. Saya ngomong untuk idam ini. Ulama ahli pikir. Itu kohak ini saya ngomong. Ulama ahli pikir. Rapunya bukan diri kita. Jadi dia ngomong ini orang percaya. Hal ini mesti dipas-pas nih. Sorry ya. Gak level gue. Udah tenang, mulai aja tinggal berdua-berdua di Gusti Allah. Udah dulu model-model keluarganya Bu Haja Sauti dulu kabeh wong karakternya santri, gitu biasa. Kita dulu ini juragan-juragan gudang barang ini memang antik. Karo karyawan ini loh, gaya karyawan ini. Yaudah karyawan ini kan bayaran ini udah biuh, bulan ini pol, ketos. Nah aku tahu cetoki Pak Ali Maksum iki lho, Pak Ali Usman iki lho kira-kira. Pak Ali Usman apa sapa? Pokoke masih Pak Sobir lha cetoki yo piyane biasa sederhana. Lah karyawane lho kok wedake wajahe kok meja karambe. Wis rasa jawi-jawilan kok bae. Kok tidak jawi-jawilan golkom iki apa to? Kodai kabeh rong kilo wae. Kaya biasane rokok ngono, rokok andalan apa ngono, Gajah Baru ngono, iku rasa wedak ya. Ketek kelunturan karyawane. Ora. Sing pertama kunci keberkahan dalam pekerjaan kita jangan sekali-kali meninggal keperduannya Allah. Terus yo iman ibadah, terus mari bayaran rakitan 1000-2000. Yo jo lali sudah pai panjenengan. Aja dadi wong iki pawelit gegemtut ora mandu. Merti gegemtut ora mandu, ya jare gegemtutmu. Karena bener. Nek kowe saking hebat e pelitmu kliwat, nek ora ono gegeban yo ora ketes. Sing roman, sing isa bayaran sak juta, 2 juta, 3 juta, iki rakitan 1 sapa piye? Cepetne kota impak apa golek bocah yatim. Ora kok pawelit. Semakin jenengan ibu titil pelit di bentuk orang mampu itu semakin sunyi-sunyi pak jenengan panggar mono wai weh, kunci sing pertama jangan pernah meninggalkan fardu-fardunya Allah sing nomor loro nopo wadhani layu dia ahadan min halukillahi ta'ala li ajil kasbi. Bekerjalah dengan baik jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Nah, gila. Wis ora usah judi-judingan pada tukaran. Tak bareng iki malahan.
kerja sing api jangan sampai menyakiti satupun dari makhluknya Allah. Bagian ini ting ora usah maido sing tukang nyapu. Bagian nyapu ora usah maido sing linting. Ya ora. Bagian kerja iku ora usah maido bose. Kadang ah maido bose kapan dibayaran ndak. Padahal semene ae. Ndak yo mari gusi jam rene iki lho. Lah. Pada keplak-keplak, umat tau sih, ngaji ya tau. Aduh. Ya iya, rasanya ingin karena apalah yang malah. Nah, orang-orang tidak no, ide kerja nyakiti satu pun dari makhluknya Allah, tidak boleh. Mereka rata-rata pedagang sih, barokah sih, laris, nebelan. Soalnya ini bagus, goreng, jejer. Ikut biasanya sih paling laris, ini sih paling teman malah. Sih paling ramai, sih paling ikhlas. Tapi kok enak sing sing tok sing rewel maido nek ra golek dukun laris egeke bar ku golek dipi ora laris dino ora piye iku biyane ora laris dino mboten tapi nek gabul sitok sinyal sego goreng jejer 5 ngene ya lho tapi kok enak sitok sing meneng ae ora mateni rezekine kancane ya iki kuwi kok nek malah mudane derajat ya Gusti Allah. Karena kunci keberkahan yang nomor dua kata ulama ahli fikih di dalam kitab Tadbirul Wabil adalah janganlah kamu itu menyakiti satu dari makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Gue enek Pak Sobir, gue enek Pak Ali Usman ngono kok so wege. Ora enek ngono rasa-rasane. Glibo sine. Nek ra ngono kok nyalahne kancane. Ngambil hitam di kancane lah iki. Sing dadek ning nyambi genae dhewe ora barokah ya kuwi. Lho iki tenanan lho, doa aku wis ngomong. Kitab lho iki. Nah, percaya ta? Nah, mulane kerja sing ikhlas. Nomor 3 kunci keberkahane napa? Wa thalisu ayyab sida bikas bihi istighfaban li nafsihi wa li iyalihi wa la yaksida bihi al jam'a wal kathra. Hendaknya dia itu bekerja bertujuan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong memang kerjane ikhlas nyelametne keluargane karo anak putune. Iki kok keluargaku dipratoma, aku dipranjaluk-jaluk. Aku iki ora usah dadak maksiat ben ora piye, ben ora piye. Lah kuwi diniati nyelametne keluargane karo awake niku wae. Terus aja diniati wala yaksida bi aljab awal kasrah aja diniati nglumpuk ne bondo wis pokoke niatono kerja iman di desa ibadah nek ae kok kerja diniati nglumpuk ne bondo kowe ben mari bayarane padha kok itung nek kok seleh kesor kasur kok itung nek kok itung nek sing kesor kasur nek kok itung nek kesor kasur nek kelong 1000 lho dadi geger sak omah iki ya ora. Kowe kok malah berpikir tapi nek kowe kerja sepenting aku kerja aku semangat iki tak bisa ngibadah. Terus wong urip iki yo pancen kudu nyambut gawe kudu obah. Lah wis pokoke wis kerja. Bayaran ora kok pikir. Moro-moro duitmu anlimiti. Lha tenanan, duitmu akeh, sangmu akeh tenan, tapi nek kerja panggo kok ngitungine. Lho kula iki ngaji paling anti aku. Paling anti aku nek bar kerto kowe dijajal jebul Gus. Isinya pinter Gus, menang ya. Gus isinya pinter Gus. Pertama itu dari hati reget, nek ra ngono aku malah beda-beda iki. Wah, gajah baru semene, kok gajah ini semene, gajah ini semene. Hati ini malah reget. Hati ini malah reget, tapi yo wis nek saya lemari, engko nek butuh yo cukup ngono ae. Wis apa-apa disuwek, adae disuwek yo wis. Hati yo ora reget, yo ora koma. Tapi kok awake dhewe kerjoe tujuane nyambut gawe memang jam awal kafro. Nanggur apa tujuane mangumpulne bondo terus nganggur wis atine dhewe iki malah omae pari kuwi dadi tandur asile iki ora wis diitung ya ora kerja kok lakoni bayaran wis kok jaluk. Nah iki wong ya teko bos ya jaluk isih mangel tak sawur kerja piye carane akhire wis kemrungsung nek kerjane ora ikhlas. Milo, ini dengan pengen nyambut gawe barokah, kunci yang nomor 3
niatkan pekerjaan panjenengan untuk menyelamatkan diri panjenengan dari perkara yang diharamkan Allah, untuk menyelamatkan keluarga panjenengan daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Terus mari yo aja kok niati numpuk bondo. Nomor 4 kunci pekerjaan apa? Nomor 4 warabiu Allah yudhida nafsahu. Jangan bekerja terlalu menkosir fisik panjenengan. Kenapa? Nyapa tuh bahu-bahu. Kowe ora oleh kerja terlalu menkosir, awakmu ora oleh. Yo. Ora. Maksudnya yo kowe jatahmu kok perusahaan iki mang jam 0 sampai jam 0 lakonono, ora usah buaya ekstrim, mari yo mulai jek matur. Mulai jek nyakor-nyakone. Mari ini menggembung-gembung kudu dalam suki, dalam suki. Ini bukan mati. Loh, terus dawe jenengan ini kena diperlanjakan. Tenang, sejalan kalian dawe pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lirabbika alaika haqqan. Kamu itu memiliki hak kepada Tuhanmu. Jadi enek wayahe kowe laut kudu ibadah, kudu sholat, kudu jamaah. Enek wayahe kuwi wali nafsika alika hakon, kerja semangat oleh tapi awakmu ya kudu leleh, kudu mangan panganan sing bergizi. Eh? Nyapa? Gak iso? Loh, orang kalanya kudu dihiling bener lho? Orang kalanya dihiling, pisang-pisang kok enek liburnya kok nyapa, kok jajah dolan yang ditar kono yang sortingon delok gusmu sing dateng iki. Ya ngono kuwi. Wal nafsika alika hakon tibane ora apik. Kerja iki terlalu suwe mangan memporsi dirinya sampai goblok yo ora oleh. Dadi nek kalane sampean leren sejenak, bahagia. Guyonan karo kancane iki yo aja guyon terus. Nek kowe guyon terus yo iman, ibumu matrat mbakku kuwi mah. Paham? Terus sing nomor 3 wali ahlika alika hakon, juga ada momen di mana kamu harus bahagia bersama keluargamu. Ojo kerjoi sampai mengkorset dirinya harus mari kuwi lali guyon karo bojone, lali guyon karo anake, terus kewajiban dadi wong wedok kaya mapan yo ora aneh. Jadi paham ora? Lan ahli ka ahli ka akon. Tiba kok penting biyo karo anakmu ora jelas, karo bojomu biyo ora jelas. Ora kok bener bojomu iki ndur tansu padha ngomong nek utange ngene karo kae piro, Pak? Cek kira to, Pak? Eh, piye to, Pak? Ora kok becet iki ngomong nek ngono, lha rumah tanggamu ora sakinah mawaddah warahmah, ndang bubrah carane ngono. Yo to. Lah mlakno nek mulih ngene yo kadang guyon macak sing praktis, agus resik kae, sikatan sing penting. Sikatan iki inti, aja sampe ora sikatan. Anakmu keplopokan mboke no. Lah mari iki guyon ngidang anakmu ya iki penting. Lah wis ngono kuwi insyaallah nyambut gawe iki lan barokah. Nggih, tibane nyambut gawe terlalu memforsir fisiknya tidak baik. Mboten sae. Terus iki yo ora dadi iki sugih. Sing terakhir nomor 5 napa? Allah yaro rizqahu minal kasbi wa yaro ar-rizqa min Allah Ta'ala. Jenengan itu nyawa rezeki hasil dari pekerjaan panjenengan atau kesehatan ketika jenengan bekerja. Jenengan harus memandang bahwasanya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten krana kehebatane panjenengan, panjenengan wal kasba sababan terus jenengan iso ngiting cepet, ngepaki cepet, niku sedoyo namanya sebagai sebab. Tapi ada pun yang kamu dapatkan sampai terkumpul dalam hidup panjenengan, ini semua datangnya dari Allah. Ini ojo sampai ketika hebat itu merasa saya adalah, tetaplah memiliki prinsip saya hanyalah wes insya Allah. 5 perkara wi kok cekeli 10 tahun yang akan datang saya kesini lagi, pangkatmu langsung mesore Pak Sobir pas. Lha iki ngono-ngono ning omah ngono Gus kula alhamdulillah berkah pengajian sing taun niko. Niki kula pun melok nyuyung bangun musala mriki. Bangun musala mriki. Lah sapa ngerti?
20 tahun yang akan datang, Gubernur Jawa Timur karyawan Pak Sobir ini. Kurang mungkin gitu ya tadi. Ya mungkin. Pun aku rodok bingung, rodok kesel. Tapi paham berarti. Tapi ini yang menunggui. Alhamdulillah, ini madepe mulan ya. Pasaran ini ya. Berlayaknya alhamdulillah badan gua paling gila ini apa. Ibarat nek sene ini. Tapi wis ngono kuwi, tapi kerja wis ngono kuwi. Lah aku dhewe biyen iki tau. Nek ra kerja, aku tau lakoni. Aku iki tau ning sawah, ning ternak ya tau. Pemenggerung-gerung gak jibul. Dadi tomat iki jek tak encetne kan ya. Iki wis tak itung asile. Dadi aku yen sing marahi ngono, pun to Gusti iki mungkin 40 juta oleh Gus. Oh, utekne 40 juta. Dadi ben ndang sawah iki nyawang sawah iki 40 juta. Dilalah jenenge tanggungan barang urip. Kadang ya problem barang. Akhirnya aku ceklek oleh dibakno mek 10 juta mek piro padahal targetku kok 40 juta mijolne HP, mijolne motor, mijolne apa malah gak oleh-oleh. Terus mendebu-debu. Tapi barang ae dhewe kerja yo wis mending dilakoni, masyaallah. Oleh malah barang-barang. Kaya aku ra tak mikir, oh sembarang kae ora terima rezeki bojoe kok dhewe. Buktinya di luar ini panggung deh kinis-kinis ya wani gelombak ini arawak ora-ora ya wis, ini jajar si karyawan terlama mana ini? Enak ora? Ya wis, selawatan saya aku kita celuk kok persiapkan no, karyawan terlama enak ora? Namun ngapusi dipecat oke ini ya, sore direktur pasok. Iki mang aku nek ajine ra tak penak aku bentang turu kok wesel iki kok bojo negoro. Ayo turu iki, Mas. Yo ngani yo selawatan bareng yo. Anu Cahdra. Anu donga robana cinta iki asana. Karo selawat Maria iki padha kabeh iki. Wajah-wajah magrib kabeh iki. Ora ora. Guyon-guyon. Ayo-ayo kabeh kok enek karyawan ayo-ayo. Jangan ayu lho kalian Pak Sobir kabeh. Ora enak lho ketok. Iki wong 17 tahun kabeh lho. Oh, kok nom kabeh lho iki. Resik-resik ngono. Padine. Ora anyar. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan. What?
Allahumma salli ala wa ashhiri terus kendio kegiatannya apa?
Lucik sempat, pasik sempat. Gee, mungkin yang terlalu supres, omong supres. Oh, kurang lagi. Kamu lebih dengan C. Bu, jinanya bu dalam malam ini pinter tahu. Belum tahu. Waktu empat. Kok sakit bertahan sampai selama ini? Wah, tangan bu. 24 tahun. Karo badal suwi, karo umure badal ada ya. Kok sakit sedamu ni? Kau ngapa sih jatuh ni betah yang berdarah yang beribu? Tepuk tangan dan tidak baru istimewa. Kok malam? Oh kilo, kilo. Sakuatin awal, ya tau kok banyak kuatin macam ini. Bu, jenengan tapi fisiknya sehat sih, usia 64. G, bu, jenengan pinarak pemberitulie, saat ini ngarung yang tunggak nih nopo, sing terbaik untuk budak baru yang tunggak nih. Kali gua aja sautik yang tunggak nih. Amin. 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 Pun ya pinarak sih, dulu, g. Sing setunggal mau gitu. Ya kayak Mak Mak Soko. Mikir tarik ning dikon, mikir tarik ning dikon. Ah, ini kan narak sih. Nek niki sing abang niku napa? Andalan. Wah, ini saya ide saya iki lawas iki senior. Nggih. Anu Bu, namine sinten? Budi A niku wau Karmi nggih. Nek Budi A dalane pundi? Tapi bukan yang ini. Celak. Wah, alam di Arema berarti ni. Wah, mungkin Arema pol gitu kan. Putia, ni apa pinter tahu kerja tempat ini? Yang kerja dulu. 30 tahun. Saat ini umurnya ni apa pinter? Setengah ulipe berarti kayak jenengan nom loh kayak jenengan nom sampe nom meh yang ini nopo sih membuat bertahan jenengan kerja ini ya bagian nopo yang nyambut jalan giling giling itu meeting dia oh. Tapi ya kerasa. Gimun, cak ini mati. Tapi awalnya sehat sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan tunggak nih yang terbaik untuk budak baru dan apa belajar sauti tunggak nih. Jadi sehat, Leo. Alhamdulillah, ini budak baru kita bahaya sehat berkah. Barokah. Amin. Terus harapannya untuk budak baru apa harapannya? Mugi-mugi sehat, panjang umure, barokah umure. Amin. Amin. Pun. Lancar rezekine. Amin. Nggih, pun matur suwun. Ora sangga nek gedhe mah klen kaping. Nah, berarti mau Bu Sabu Tia Bu Karmi. Bu Karmi. Terus si Tokta sapa ora ya? Cak sandi ini ki sing tenan. Pinten taun ya nak tapi cek cek. Kok 93 berarti 31 padha karo umurku. Ki aku lahir benar kena mriki. Bu. Benar Bu Sinten. Bu Sri Ami. Bu Sri Ami. 31 tahun kerja ning kene. Dalem di Baca kali itu tiang ini menggaya panjangan pripun. Teng di tengah to. Ini kabeh.
Nek menurut jenengan kunci suksesnya belajar Saufik nopo? Belajar Saufik sama guru sebagai bisa, sebagai bisa. Masyaallah. Lagi lho, karyawan iki lagi pengin judi yo ngono. Cuma ikut majelis sambat, karo gibah abar. Nah, pun saiki generasi kene generasi sore. Bu berdiri tiga berdiri nyuwun sewu. Nah, ini tapi awak sehat kabeh? Pakai kabar pun kok yang ini wah cetek ngeten deh ini selak sore ya liane rasa meri ya ini mau wonten hamba Allah ya insya Allah tasik keluarga rasa ini tapi buatan bareng namanya disebut nih ya jenur ada diri yang menawi ini kan tak nanggati bertiga nih umroh bareng musik dapur. Umroh. Dan ini bukan direncanakan. Ini pilih hai sulai atas rezeki saya pernah jika kosong kok. Ini wau lo dibisi kakak pulau ini Gus Zahar. Ini ada rezeki untuk jamaah 100 juta. Terus lo matur, ini yang di umroh lo perlu cukup. Kalau sisanya nanti dibagikan saja, kita panggil yang lain. Jenengan tapi mau umroh purun sehat badannya. Iya iya, amin amin siap siap siap. Awal November udah kali pulau. Awal November bareng. Iya. Iya. Ya Allah, ketiga. Halo Mas Suryale. Nggih. Liyane rasa meri, paling kerjane pancen ikhlas selama puluhan tahun ini nggih. Dibani derajatnya Gusti Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan umroh jenengan. Tolong nanti anu apa anak buahipun Pak Ali kali Pak Sobir ngarep anak buah bayani kanca kerja karyawan. Napa mendata nggih. Niki uangnya sudah siap lunas sudah niki. Malah dikira nggih. Nggih. Dan sami data jenengan nggih. Dari foto mrengeng sesep. Coba nggih. Ya Allah, itu wong ikhlas tenan lho, Pak. Ora simper-simper kaya mak-mak liyane iki. Persen. Oh. Nggih. Umroh nggih, sing dipune, tapi badhe matur mboten. Sing dipune umroh purun. Jadi dibayari ini, ini konekan sih bayari, lunas, lunas, dan mungkin gampang sama ini tembli kok. Alah mau cekuan musik jam reo manggar. Wah, bilang ini lah. Ah. Ya Allah, ini high school yang kasih. Wah, ya, sing sedekah dan gunakaken niki mboten parep disebut amanahe. Nggih, amin. Terus Bu Aja Sauti. Doakan. Sehat panjang umur. Sehat selalu, duit berlari kumpul, ikan barokah, ikan manfaat, rezeki ikan natah, ikan barokah, ikan manfaat. Amin. Kalau saya kematak, tidak jatuh berkah. Terlalu banyak berkabar, ini kok pepek. Terus saya yang berkabar. Oh, naman. Ini mungkin cukup kusijam ya. Wes, mau berpelukan. Ini Medina. Wah, mana dia ini ya. Yuk. Ya pun, teman-teman, ya pun ini diparing ke masih ini diparing ke masih saat ini jajar sing kudung merah yang ngapunten yang sudah ditinggal suaminya ada gak? Sing wis ditinggal bojone sing jajar jangan
bojomu ngalih to. Eh, sing ditinggal bojone duwe anak cilik, gadah. Iki duwe, duwe anak cilik iki. Ha iki. Karena mikir orang mik selak sore, selak kuni. Sing abang atau dicelok. Nek kan buri kae ya ditinggal bojone. Duwe anak cilik. Nggih, tapi namine sinten cepet-cepetan mawon. Waalaikumsalam, namanya siapa? Weh, mau ngedek sing soliha. Gih, panggilannya soli. Nolo, Mara. Mbak Mara. Kerja di sini berapa tahun? Bujunya tinggi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Damel garwanipun Mbak Mara. Mugi-mugi husnul khotimah. Lalu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Putrane pinten Mbak Mar'ah? Putrane kalih. Umur pinten kalih pinten? Umur 13 kalih 17. Umur 13 13 kalih 17. Berarti peragani kabeh niku. Nyekolah nih. Sekolah nopo kali nopo. Ya yang beda beli ni kita, beli cukup nopo badan. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Gerah ni, suami ini tak marah. Suami ini gerah sakit. Okey, ni kena rezeki kok udang baru. Tak itu ni se 5 juta. Kurang ana untuk nyewu sinten nggih. Itu mau ada sini. Di kepitingan. Lha iki sing arep yo jenenge sudah baru-baru kan yang ini ngene iki. Pripun Mbak Ara, gambar apa ini juga? Berencir nikah kali? Eh? Ya Allah, kok yang mau ngelih kita ini gansan ya? Ini yang gebet nih malik nih terus kita selak wangi ya nangsa 5 juta ini lorong, lorong, apa itu ya Allah, alhamdulillah. Nggih. Mbak Mara. Putrane lanang apa wedok? Istri. Istri. Nek pakai sarung di apa iki? Dungane pun donga, udan garep donga terbaik dan harapannya apa? Ayo, coba cepet aja. Selamat. Udan baru tambah berkah saya. Kok udan baru sama? Gajah baru. Nggih, nggih, nggih. Amin, amin, amin. Niki untuk sarung Gusikdar series. Sarung paling api sak dunyo. Wes. Aku melok promosi. Nunut nunut Pak Sofir. Seneni ya enggak Pak Sofir. Niki iki, Pak. Aduh, 5 juta. Sing buri mang di mang, sing buri ge. Sing atep mang, sing lagi ya, Mang ya. Sing ngarep abang tuwek ujunge lagi nggih nggih. Kakno, ujung abang. Nggih, matur suwun. Eh, yo. Iman sing umroh wis tenang, pun beres. Jenengan syukur-syukur iki jek nek wektu sampai November bilang ulang kok. Mikir iki wae. Mikir. Mikir iki terus pun ayo dilung-lung nih. Nah, sing cepet. Nah. Pun berhenti di situ aja. Ya, mau lunas, Bu. Mbak usah mikir. Berarti nek wektu kira ulang sampai November. Awal November. Blok-blok toh, lah kena kayak gue sanggup nih. Nah, terus gue naik cetok Gusikdar gampang nih kok nois. Mame gue bareng-bareng gitu loh. Tak enak. Jagungan enggak itu curhat-curhatan. Iya, masalah lo ini iya. Ditoto bareng-bareng, iya loh. Salam, Mbak Bu. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Sinta. Mbak Bida, darinya Budi? Seguru. Suaminya kemana?
Ya Allah. Damel suami pun Mbak Ida menunggu Husnul Khotimah. Lahul Fatihah. Gerah sakit, apa? Covid? Kecelakaan. Berapa tahun yang lalu? 11 tahun ini berarti? Tahun 23. Oke, berarti JR setahun. Terus anaknya berapa Mbak Ida? Kelas 3. Masya Allah. Berarti anak umur 2 tahun ditinggal bapaknya. Terus dengan kerja di sini berapa tahun? 8 bulan. Muka-muka betah, terasa, muka-muka rezeki barokah. Berarti yang ini nek anak ditinggal beliau ikut? Kali baik. Ya Allah, putri nomor jalan. Jalan. Oh, pun muka-muka anaknya soleh. Jinan sih. Sregep nyambut damel nggih wis kaya pengajian mau dicakne kabeh saya yakin putrane panjenengan besok diangkat derajat kaliyan Allah Subhanahu wa taala niki dari gedang baru sedekah damel jenengan si loro telu papat limo 5 juta bungane bungane gedang baru iki bungane napa wajah sate bungane napa mukti gedang baru semakin gedang baru aku kan nggih kleru aku Gajah Baru, Seneni aku. Gajah Baru, oke. Okay. Ibu. Mugi Gajah Baru sukses terus. Oke, terus nonton tak? Oke, wis grogi. Ibu niki perasaane kudu 5 juta. Ibu. Wah, ya mana, Pak? Nggih, ya Allah. Ya sing laper kae. Wis wae ngene iki. Wong wis tobele dhewe-dhewe. Aiki mang mari guyu-guyu saiki nangis-nangis. Niki diwene bakung sarung papat. Dibel yo gak apa-apa sik kas wis apa-apa. Nyandel iki. Yo gak. Sarung apa sok diwene calon bojone. Aduh, tekan gak apa-apa. Nyen ilange Mas. Niki 5 juta niki. Pun nggih. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki jane duwite jane isih, tapi alangku tak tonton ing sakne wong-wong iki. Sing-sing iki lho umroh. Ngene, kabeh liyane aja meri, mani wong dhewe bagiane dhewe. Ngene Bu, engko wong telu iki dinyeluki kancane ning kono. Taun arep sapa ngerti? Moro-moro Gajah Baru iki tambah barokah nek umroh kowe. Oh, 10 pesawat iring-iringan. Ngeri lah. Iya, Gusti Allah tidak ada sehat ayat lalu untuk supaya aku. Iya pernah, nek Gusti Allah lagi ngeresaknya apa sih? Orang kan. Loh, ini udah semangat ya Pak. Kok bisa panggil hurung. Kok jam 57 ini sih aja? Yo bareng-bareng sholawatan gerak rahmati Gusti Allah nek kula matur Nabi Putra Abdullah. Wah. Wayah jam Nabiullah Muhammad angkat tangan ini jelasin dulu ya. Mari kita duduk nih, ya. Bayang Nabiullah Muhammad diangkat sih dulu kan, gih. Nah, yes. Moga-moga muduk rahmat nih Gajah Baru ini seluruh usahanya tambah barokah. Gih, lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Putra Abdullah. Nabi kekasih Allah, Nabi Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabi Muhammad, manusia yang ku puja, Nabi Muhammad. Thank you.
Oh.
Istiqomah pekerjaan ingkang barokah
Rabbana ya Allah walamna anfusana wa lam tadrana lana kunanna min al-khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhirna jannata mal abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana fi sirri asraril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ciri-ciri salat nggih, dal salat terus ambung supe magribane nggih, lan isane. Nggih. Saking kula menawi wonten kathah tutur kata kula ingkang gelak kepanjenengan kula ngasembahaken sedaya. Di Gajah Baru ini tambah sukses, tambah jaya. Panjenengan sedaya mugi-mugi rezeki barokah, berkah. Saking kula cekap semanten, ngapun ing kathah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairul khalqi kullihim. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتهم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نقضي واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, paling ini kita. Yo, sih kalau sampah.